Mitsubishi motor. Nah, aku kok moro-moro dijak Mas Bondit nang dealer mobil. Ya ono apa iki, Mas? Ono-ono ae Mas Bondit. Hah? Sampeyan jak itu kok apa? Lah, kula kan sampun sanjang-jang tengah. Kula badhe tumbas mobil. Aduh. Iki pon iki yo. Hah? Pon iki yo. Mboten. Nggih, mboten. Ya wis ayo. Los lo yo. Aku gak kok duit lo yo. Yo, nggih. Niki yo, kurang siap. Duit, Mas. Siap, siap. Gih Mas, nyari mobil Mas ini Mas. Oh mau nyari mobil? Gih. Nanti lihat itu ada. Lo gini mau dealer temen lo rek rek. Ini beneran ini dealer harganya? Beneran Mas. Aman Mas, tenang aja. Paket Mitsubishi Mas. Ah, ini yo. Yang terbaru apa Mas ini? Yang terbaru ada Mitsubishi X-Force. Ini baru launching di 2023. Oh, kayak iki ya, kayak Expander Mas ya. Ini pesaingnya HR-V, HR-V, Veta sama WR-V. Harga berapa nih Mas? Ini harganya ini yang tipe yang paling tinggi. Okay. Ini X-Force Ultimate harganya 412.900. Oh, 400. Iya, 400. Sampe iso ono ora duite. Aman aku ki luwe pengin ngganti sing dhuwur lagi Mas. Kalau pengen lebih tinggi, Maco, Keker, Pajero Sport solusinya. Bener, Pajero. Ini Pajero Sportnya. Ini sekitaran berapa Mas? Kalau ini yang Dakar biasa, 4x2, ini 625. 625. Yang tipe tertingginya? Yang paling tinggi itu Pajero Sport Dakar 4x4-nya. 4x4-nya itu di harga... Sport Dakar Ultimate kalau nggak salah ya? Iya, Dakar 4x4 Ultimate. Ini harganya mana? Nah, enggak salah 700 Mas. 735.600. 735.500. Siap membantai herek-herek Surabaya. Siap. Iya, herek-herek Surabaya. Nah, aku ini Mas. Jadi aku ini kan sama Mas Hendra. Yeah. Ini bos saya, Mas. Oh iya, siap. Bos saya. Saya tetangga sini kan pengen beli mobil. Iya. Yeah. Tapi kebetulan saya dompet saya ketinggalan. Waduh, waduh. Yang bayar Mas Hendra. Oh ya boleh. Waduh, tapi saya waduh. Ini bonnya ini. Iya boleh boleh. Ambu pun. Aku tak ngalih. Ambu pun. Ditinggal.